Nah, jadi teman-teman, di sini gue menemukan pucuk paku atau daun pakis yang biasa bisa dimasak itu. Ada di sana. Jadi ini teman-teman. Nih, yang kayak gini nih. Ini banyak banget tuh. Banyak. Di sana pun banyak. Kalau mau cari banyak banget teman-teman.
Jadi teman-teman sambil nunggu airnya mateng, ambil cerita sedikit lah. Jadi kalau di hutan Kalimantan itu gak boleh macam-macam. Mau bakar-bakar pun jangan sembarangan, Pak. Contohnya bakar ikan asin, nah itu sih di mana aja sih. Tapi kalau di Kalimantan itu palingan bakar ikan asin, dan bahkan di tempat-tempat tertentu tidak boleh membakar apapun, memasak daging. Tempat tertentu ya, nggak semua tempat hutan Kalimantan. Dan juga nggak boleh sompral lah ngomongnya, nggak boleh sompral, tetap sopan santun saat unggah-ungguh dijaga walaupun di hutan. Nah, hutan Kalimantan itu luar biasa. Oke teman-teman, kita ngopi dulu. Kalau di hutan memang yang harus diutamakan api memang. Lain untuk menghalau binatang buas, juga bisa menghalau nyamuk. Tadi sebelum nyalain api, nyamuknya banyak banget teman-teman. Setelah api nyala, hilang. Tapi kalau ada badak ya jangan sampai nyalain api, bisa dimatiin sama badak. Oke teman-teman Langkah Borneo, terima kasih sudah menonton video Langkah Borneo. Jangan lupa yang suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Karena subscribe itu gratis, tinggal klik. Nah, untuk yang pengen tidak ketinggalan, jangan lupa ditekan lonceng notifikasinya. Ditekan tuh, tekan, pilih semua. Nah, pasti kalau ada video dari Langkah Borneo yang terbaru, pasti kalian langsung akan mendapatkan notifikasinya, langsung masuk ke HP kalian. Sampai berlibat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya, di petualangan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Langkah Borneo.